Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Boy. Oke, jadi teman-teman, jadi kita kali ini akan melanjutkan game Blacktail Innocence. Jadi kita kali ini bersama si Melly dan Hugo, tapi kita nggak tahu keberadaan si Lucas kemana. Akan melanjutkan gamenya kembali entah kemana ini dan apa yang akan dilakukan nanti oleh si Amicia, Hugo, dan Melly. Jadi ini Lucasnya nggak tahu kemana, jadi nanti kita entah kemana si Lucas nih. Jadi mungkin si nyari si Lucas kali ya, tapi gue nggak tahu sih ini kemana mereka pergi. Di sini kita ke gap sama para ksatria, kalau nggak salah cuma satu deh yang lagi muter-muter tapi ketemu markasnya si Melly. Jadi kita langsung aja melanjutkan game of Blacktail Innocence. Ini dia, go. Oke, okay. Nice. Yuk, outside keluar. Yes, but where? Just trust me and your brother. Berarti he should have been here by now. Sorry. Don't give up on him just yet. Gak ada item. Shit. Stay down. He has a helmet. Oh no. Devorantis. What? Devorantis. Saltpeter and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. All right. Ini buat apa? Buat apa ini? Ini buat apa? Go on, aim for the helmet. Hah? Serius lo? Apa helmet nih? Hit him on the head with a rock. Go on. Oh. Serves him right. It's noisy. Try to be a bit more enthusiastic. Jadi kalau kita lempar itu racun ke ksatria, dia akan melepas topengnya teman-teman, dan kita bisa melemparnya pakai batu. Oke. Jadi dia melepas topengnya sendiri karena kena racun, baru dia tuh. Shit. Look, there's one with a helmet. You know what to do. Yes. Looks helmet. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Oke. Terus kita kemana? Lempar batu. Oke. Okay. Sini. Nice. I think it came from over there. Mana Melly? Mana masih Melly? Nothing to report. Ya. Nah, bisa kan. Itu dia lagi lihat ke sana kan ya? Kita ngambil ini bisa enggak ya? Enggak bisa, teman-teman. Dia kan muter ke sana. Kita ke luar sini. Coba ya, kita selepet, bisa nggak selepet? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Itu kemana? Gua bingung. Sebentar. Shit. Look. Shit. There's one with a helmet. Yes. You know what to do. Yes. Kau tahu apa yang kamu lakukan? Yes, main yes aja. Padahal gue yang mainin. Gue nggak tahu apa yang gue harus gue lakukan. Gue ngelempar batu dulu kah ke sini?
What was that noise? Tapi yang di sana nggak kelihatan ya. Coba kita bunuh dulu kali ya. Kita bunuh bisa nggak? Ayo balik balik balik, baru kita bunuh. Abis itu kita kill. Nothing. I need to calm down. Yes, I know. No. Stop good. Eh, tak dulu itu ada penjaga lagi, satu lagi. Nggak bisa diambil, teman-teman. Nggak bisa diambil. Sebentar. Kan dia lihat ke sana ya. Mungkin kita pakai nomor 3 dulu baru nomor 1. Nice. I like it. If there are two of them, there are bound to be more. Sebentar. We have to get out of here. Yes, I know. Sebentar, kita cari item dulu ya. Nggak bisa. Mungkin kita akan butuh ini. Kita ini dulu deh. Udah, 4 aja. Nggak usah banyak-banyak. Nice. Ini ada rock, ada sulfur. Terus ada apa lagi? Nggak ada lagi. Tadi kalau nggak salah di sini ada item deh. Sini kalau nggak salah. Nice, ini dia. Nggak bisa juga. Kita craft dulu deh. Api kali ya. Api udah dikit, terus tidurin juga udah dikit. Nice. Inventory full. Mamen. Yuk, kita maju. Yuk, milih kemana? Enggak ada itu. I knew it. Keep calm. Keep calm. Oh, tetap tenang. Tetap slow, man. Wow, banyak banget dong. Oh, ke sana. You have the sling, so you go first. Hugo, you keep a lookout and stay quiet. All right. Understood. They're still looking for me. Oh no, dia kesini nggak ya? Kesini nggak dia ini? Kesini nggak dia? Please jangan kesini dong. Please, nggak muter kesini kan? Kalau kita nongol yang itu ngelihat nggak ya? Oh, yang itu nggak ngelihat kali ya? Oh, berarti ini diam di sini kali ya? Nggak balik kan? Nice, nggak balik dia. Yang itu tapi balik. Sebentar, sebentar. Tunggu dia balik badan ke sana, baru kita balik ke rumput itu. Oke. Okay. Ayo balik, balik, balik. Ke sana, ke sana. Balik, 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 balik. Nice sekali, yuk. Nice. Kita kemana ini? Penjaganya itu di sana satu. Iya. Ini penjaganya kalau kita kill nggak bisa ini. Sebentar. Kalau kita tembak atau kita dead in, ini pasti pada manggil temennya dia ini. Nggak bisa. Berarti kita ke yang itu udah lewat lah ya, nggak usah dihiraukan lagi. Kita ke sini terlebih dahulu. Oh no. Terus kemana? Apakah kita ke sana gitu? Itu apa sih? Habis dari sini ke sana, jauh banget dong. Coba ya, coba ya. Yuk, yuk, yuk.
Please stop look. Jangan lihat. Please jangan lihat, please jangan lihat, please jangan lihat. Oh my god. Enggak lihat ya. Bagus. Sekarang kita sudah kesini. Itu yang mereka pasti udah lewat. Eh si Hugo, si Melinya mana? Oh Melinya di sini, pinter dia ngikut doang, suwe. Ngebantuin kagak kan? Ini serius kemana ini? Ini kan ada penjaga. Kita harus ke sana, ke rumput itu. Kita lempar ini dulu, terus ke rumput itu, langsung ke rumput itu. Masa ke sana? Ini penjaganya diam di sini loh. Eh, entah dulu Meli, jangan keluar dulu. Ini bocah. Ini teka-tekinya ngeselin juga nih. Kita nggak mungkin ke sana lagi, nggak mungkin. Soalnya ini ada penjaga ini nih. Kesini, terus berpikir, ayo berpikir. Ya, nggak ada cara lain. Kita ini dulu deh. What the hell was that? Please jangan lihat ya, jangan lihat ya. Sudah. Balik. But I was shocked. Well. Eh, tak dulu dia belum balik. Nice. Yuk, 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 yuk. Nice. The kids made a right mess of the English. Terus kita ke kita mau ke sana tuh. He should think himself lucky. If he didn't have information about the boy, he'd be little chunks of meat by now. Masa kita buang batu lagi? Kalau kita buang pot ke sana. Sebentar. Gua agak bingung teman-teman di sini. Nggak mungkin gue langsung bablas ke situ, rumput itu nggak mungkin. Ini dia pandangannya ke depan, pasti mungkin dia tahu gue di situ. Yang itu ngeliat nggak ya? Coba ya. Ngeliat nggak? Nggak teman-teman. Nggak lihat kan? Nice sekali nggak lihat ya. Gue bingung nih kemana sumpah. Nggak bisa. Sebentar. Kan mereka di sini. Ya kali ya, coba ya. Kita pakai pot dulu. Habis itu pas balik baru. Lemparnya tadi kemana? Masa ke situ bukan ke sana ya? Lempar ke sana pasti dua yang ngelihat. Kalau ke sini satu yang ngelihat mungkin ya. Coba deh. Oh, dia aja yang ngeliat berarti. Yuk, yuk, yuk. Yes, nothing? Yes, I know. Nothing to report. Yuk, balik, balik, balik sana. Balik. Nice. Please, jangan lihat.
Yes, saudara-saudara. Tapi sayangnya potnya nggak bisa diambil. Nah ini kemana lagi nih gue nih? Sebentar, itu gue lempar ke sana mungkin ya. Kan dia jaraknya jauh nih. Coba tuk 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 tuk. Nggak bisa teman-teman, harus lempar sesuatu. Harus lempar sesuatu. Maaf nih kalau gue diem ya. Nyampe nggak? Nggak nyampe teman-teman. Coba ya, mungkin pas dia balik. Pas dia balik ke sana baru. Coba kelihatan nggak? Yuk. Jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan. Please. Ah, yes. Kita ambil item dulu di sini. Oh, they're only kids. Probably just hiding in the bushes somewhere. Well, there's a lot of men looking for just some kids. No. The Inquisitor has been pretty tough on Lord Nicholas. Yes. Really there? Nicholas is used to the portcullis is down. Kita kemana? There's always a side entrance. Kita kemana? Oh, ke sana kali ya. Yuk. Gua agak tegang, sedikit tegang. Bukan sedikit sih, banyak tegangnya. Oke, okay, nice. Let's get out of here. Terus? Come on. Nice. Go ahead. So kind of you, Your Highness. Nice sekali apa yang kita temukan di sini. Oh, ada orang. Ada orang ternyata, teman-teman. Kemana ini? Nggak ada. Sana ada orang. Tapi nggak bakal ngelihat kali dia ya. Kita ambil item dulu. Amicia, do you have any Devorantis left? Yes. Then go on. Knock his helmet off. Sebentar dong, sebentar ya. Nice. Nomor 3. Buka. What was that? Nice. So glad to see you. Hore, kita ketemu dengan Lucas kembali, kawan-kawan. Tapi tadi lu ada item. You look well. Yes, nice. I was in a cave. So then there was a huge explosion. Boom! And then we went to Melody's house. Boom! She said lots of bad words. I heard that. And what about you, Lucas? How are you? Can we talk while we run, or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them kill to come us. And kill us? Gua gak tahu what apa you reckon? You're right. Let's get going. The chateau shouldn't be far now. Be far? No. Let's come go. On. It's not yes. Far to the aqueduct. Selamatkan Lucas atau find like the aqueduct. Tough times. You don't say. Temukan aqueduct. You forgot to tell us about the Inquisition. Terus? We wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. Berapa menit kok? Oh, masih lama. Tell my brother that. Terus temannya si Milly yang laki itu kemana ya? Enggak tahu gua. What's all this? An accident? Bau-baunya kita bertemu dengan tikus kembali. There must be things we can salvage from inside. I don't see how we can get past. Terus? Oh, Amicia, I have something for you. It's a byproduct of Ignifer. Luminosa. You throw it into a pile of rats and... Anyway, you'll see. Here, take it. Take it, ambillah ini. Ini apa? Salt, beater, alcohol, and liver. Mix them together. Hah? Alright. Apa? Apa sih ini, si Lucas ini barangnya banyak banget loh, teman-teman. Ini apa sih? Throw it to the rats. Udah? Sumpah, ini si Lucas banyak banget barangnya. Coba ya.
Sure. Luminous. My eyes sting. It completely destroyed them. Benar-benar si Lukas ini. Aneh tapi nyata. Eh sebentar, ini ada apa? Oh, banyak sekali tempatnya. The compact full of our chemical material. Makes sense. The Inquisition. Oh, banyak sekali itemnya teman-teman. Guys, banyak sekali itemnya. I don't know what they're up to. Sebentar, kita ambil dulu itemnya. Eh, kok ke situ sih? Tadi dulu, ambil dulu ini. Ini enggak ada lagi? Enggak ada lagi kan? Oke, enggak ada. Jadi kita langsung bikin apa? Enggak bisa. Kekurangan enggak bisa semua, teman-teman. Enggak bisa. Oke, jadi kita langsung ke Lukas. Jadi kita di sini ada item berapa sih? 1 2 3 4 5 6 sama pot. Batunya banyak banget, gua ada 9. Mungkin ini akan gua craft dulu deh. Mungkin berguna. Nice. Yuk. Yuk, milih kemana lagi? I don't know. We're going to find out at last. Climb up. I'll help you. Climb up. All right, I know. Yes. Yuk, kita kemana lagi, Melly? Let's go up the aqueduct. Hugo, it's aqueduct. Oh. Aqueduct. Aqueduct. Ow. Ow, Hugo, ngomong mulu nih bocah. Melly, Where's your brother? I don't want to talk about it. All right. Oh, nice. Ada item lagi. Apa ini? Batu doang. Enggak ada lagi. Habis. Kita kemana ini, Melly? Naik kah? Atau apakah? Oh, alah. Saya untung melihat mengkilap-mengkilap, saudara-saudara. Ketuk. Nice. Yuk. Well spotted. Naik. Woi, naik dong. Climb up. Nice. Yuk, yes. Hugo duluan. Bocah duluan kan, yang tua belakangan. Ngalah jadinya, teman-teman. Oke, guys, kita sekarang berada di mana ini kan? Is that it? There's nothing here. Ya, emang gak ada di sini. Don't tell me we've done all this for nothing. Ini kemana? No. Laurentius was smarter than that. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. The door shall only reveal itself to the one who has the key. Something like that. I prefer use your eyes before using your mouth. Oh, bener-bener si Melly. Who's going first? Nice one. Amicia? Come on then. We've come this far. That's yuk. My girl. Bener-bener si Melly ini. Ayo, Lukas, duluan dah. Lukas. Woi, jalanlah, kagak jalan ini bocah dah. Kesini ada item? Enggak ada, teman-teman. Enggak ada saudara-saudara, tidak ada apa-apa di sini saudara-saudara. Di sini ada apa saudara-saudara? Wah, ini bau. Apa ini? Wow! It is the Goa. Goa is beautiful, my friend. Oh, wow. Not bad. Is that the sea? No, Hugo. It's water that's collected underground. Hey, there's a pontoon. This is the Goa. Goa is beautiful. Buset dah. You're on the right track. Oke, jadi ini kita mengakhiri episode kali ini, teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, kita cukup sudahi sampai di sini terlebih dahulu untuk game A Plague Tale Innocence. Jadi di sini kita sudah mendapatkan Lukas kembali dan kita berempat, Amicia, Hugo, Lukas dan Melly. Jadi si berempat ini entah mau kemana dan tujuan yang sebelumnya itu kita ke goa ini. Dia dibukakan oleh si Melly pintunya untuk memasuki goa seperti ini. Jadi goanya ini bagus sekali. Untuk pemandangannya tadi grafiknya bagus, untuk pewarnanya bagus. Tapi spek laptop gue yang gak memungkinkan, jadi
ya standar lah. Ya karena gue di sini settingnya low teman-teman, nggak high, nggak ultra, nggak, pokoknya nggak yang paling bagus settingnya. Jadi gue di sini settingnya paling low banget. Ya jadi cukup sekian untuk video game A Plague Tale Innocence ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah dukung terus channel ini untuk upload video-video menarik lainnya. Bro, jika kalian menyukai video kali ini, silakan like, komen, dan share teman-teman. Jika tidak suka, silakan dislike aja karena emang mungkin like salah satunya untuk alasannya penontonnya jadi nggak asik ya karena nge-like-nya. Jadi nggak apa-apa lah, nggak masalah kalau itulah. Ya gue maklumin karena speknya ini gue pas-pasan dan gue memaksakan untuk memainkan game A Plague Tale Innocence seperti ini. Ya jadi masih bisa gerak lah ya, daripada stuck gitu diem nge-freeze itu baru gak usah dimainin mendingan. Kalau ini kan masih bisa gerak-gerak, masih enak, leluasa, luwes mainnya. Dan untuk ngekill-ngekill prajurit tadi agak lumayan susah sih ya. Untuk story-nya memang bagus sih ini, dan untuk alur ceritanya juga bagus, untuk grafiknya juga bagus. Jadi seperti ini untuk gameplay A Plague Tale Innocence teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi di next video. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Thank you.